kita berangkat dari sisi keprihatinan. Dari saya masih kecil, itu kalau namanya petani penderes, belum pernah merasakan yang namanya kesejahteraan. Petani penderes selama ini belum ada bantuan sedikit pun. Yang selama ini dibantu itu petani sawah, petani perkebunan gitu kan. Kita caranya meyakinkan, menjaga petani biar ada apa-apa, seumpama kecelakaan, punya asuransi. Kalau selama ini kan nggak punya. Mereka kalau udah jatuh ya udah, nggak ada yang untuk buat biaya ke rumah sakit, dan koperasi punya itu. Kita punya cita-cita bagaimana caranya petani penderes itu punya kesejahteraan. Jadi kita kepenginnya bukan hanya mengangkat keluarga kita, tapi mengangkat seluruh masyarakat khususnya penderes di Gumelem ini.